Hello, welcome back to channel Mana Zahan. Okay, mesti korang mesti faham je lah kenapa panggil Alia kat duduk depan ni. Am dah tak tahu nak cakap apa dah. Saya nak cakap lah dengan Alia. Kenapa you perlu post? I dah cakap no need. Kenapa you perlu cari pasal? Dah lah masa you post tu, I panggil datang untuk bincang tapi tak datang. At the last, baru dia datang. Katanya sebab apa? Waktu kerja dah habis. Okey, tak apalah. Waktu kerja dah habis, pagi ni datang, I nak bincang terus. So, kenapa Alia? Dia ada masalah dengan I ke apa? Dia ada masalah dengan I ke apa? I dah cakap kalau I nak push, I push. I tak ada nak berdali-dali dengan you. Benda ni dah jadi kat Am dua kali tau. Dua kali dekat Am. Lepas tu, Am dah cakap Am tak nak benda ni jadi lagi lah. Okay, mesti orang tanya kenapa Am selalu ambil orang yang ada pas dengan Am. Of course lah, kenapa Am ambil orang yang ada pas dengan Am untuk bekerja lah. Bukan untuk try dia balik ke apa, bukan. Am memang cakap terus terang untuk bekerja. Dan benda tu pun dah happen dekat 4-5 tahun ke? 4 tahun ke? I don't remember lah actually sebenarnya. Tapi, itulah. Kita... You tahu you, I punya kelemahan, I tak pernah marah you. Okay. I tanya you, okay. Kenapa you ambil I? Of course, I nak positive vibe. I kenal you, Alia. I kenal you sebelum but then, I rapat dengan you tau. You, I kenal you. You bukan macam ni tau, Alia. You kata masa first masuk shoot tu, you kata you nak bagi yeah, team happy. I tahu. I happy je, I okay. I boleh buat apa semua, tapi bila start I tengok you dengan Ilya, I tanya you dengan Ilya macam mana apa semua. You kata kawan everything apa semua kan. Lepas okay. Tu tiba-tiba you rasa macam I rasa macam lain macam I ingat you masuk I dalam ni sebab last time masa 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas you cakap okay nanti I akan bawa masuk you apa semua. Okay, I okay. Tak ada masalah, okey lah. I tunggu. Lepas tu, apa ni? You selalu call I tengah-tengah malam apa semua. You kadang-kadang you ada problem, you cakap dengan I. I yang soft, I yang try untuk buat you jadi soft waktu tu. Lepas tu, kadang-kadang sebulan, dua bulan baru call, baru chat. I macam, okey tak apa. Bagi dia time sebab you jenis yang macam tak nak stress, tak nak apa. You still buat dengan you punya kerja. I ada cakap dengan you kan, if you trust me, I trust you too. So, I tunggu. And then tak ada kata putus until now. Tak ada kata putus langsung. Tiba-tiba you more different lah now. Now you dengar I macam mana? I nak you ada dalam team ni, I nak you be happy, I nak you... Yeah, why? Why you nak I ada dalam team ni? You nak tengok I apa semua? Bukan. Tak. I dah... Kadang-kadang you call I apa semua, I tak jawab pun tau. Lepas tu bila macam I tengok like a few years, you try contact I macam okay, dia ni betul-betul nak tapi... Aku kena teruskan, aku try cuba. Masuk dalam team ni, okay. At the first, I tengok you, okay. You dengan everyone be happy and memang be friendly dengan semua orang. Lepas tu, dengan Ilya, more different. Why? Okay. First kali Am nak buat declaration, Am akan ambil orang yang Am trust dalam team ni. Am akan ambil orang yang pernah kenal. Apa? Am jarang ambil stranger. Last sebelum team lama kan, Am ambil orang yang stranger melalui amnazahanteam.com. amnazahanteam.com yang bertahan dalam daripada casting amnazahanteam.com hanyalah Wawa dan Ceman sahaja daripada ramai-ramai Am ambil. Tetapi korang semua kebanyakan daripada orang yang Am kenal. Memang Am kenal real life.
kenal Nuna, especially Intan kan. Am kenal korang real life. Kita pernah rapat. Macam Am cakap, I memang rapat dengan you Intan. Alia, you tahu tak I ambil Intan, I pernah rapat dengan you. I dah cakap I memang dulu memang rapat dengan ramai perempuan. Memang, tapi bukan sekarang. Sekarang I bukan you orang macam tu cakap, lagi. You ada cakap you nak kahwin. I boleh tunjuk. I dah tunjuk kan dalam berapa kali nak tunjuk dekat semua dah tahu dah. Dekat TikTok apa semua dah tahu dah. You dah expose semua everything dah. You, kalau you nak expose, you expose semua chat lah. Kalau senang, kalau you tak puas hati dengan I kan. Sekarang ni dalam chat tu pun you nampak I memang orang yang workaholic. Masa I memang bekerja. Bagi harapan. You bagi harapan and then you tak ada kata putus langsung pun dekat I. You nak bye-bye? Okay. Okay, kalau cakap pasal kahwin lah kan. Okay, even macam orang sebelum-sebelum ni, sebelum ke sekalipun, memang mesti akan ada orang XS kita yang ajak kahwin juga. And sampai Ilya pun pergi ke tempat apa, ambil apa? Khusus kahwin pun dengan orang lain. Tapi dia dengan orang lain, saya dengan orang lain. So, yang orang yang sebelumnya lagi dah kahwin. So, benda tu benda biasa lah sebenarnya. Kalau nak kata XX sebelum ni ataupun orang yang kita pernah jumpa sebelum ni nak ajak kahwin. So, bagi Ilya tak payah nak macam ungkit balik lah sebenarnya lah. Am pernah rapat dengan ramai orang kat sini kan. Nuna pun am pergi kursus kahwin dengan Nuna, tak silap. Betul Nuna? Kita pergi ambil kursus kahwin. Tapi you kena faham tau yang macam I cakap, kita tak ada kata putus langsung. And you tak ada cakap, I tak ada apa-apa dengan you, you tak ada apa-apa dengan I just a friend. I tak halang pun you nak kawan dengan Hakim ke you nak rapat dengan Hakim. I tak halang Alia. Ni I cakap pasal dulu you. Okay. Until now you tak ada kata semalam, putus. Okay, kata putus dia apa? I nak tahu kata putus ke? Sebab you tahu tak, bila once you cakap pasal kahwin tu kan, memang bagi Ilya cakap yang benda tu biasa, benda tu simple. Kita perempuan, orang dah bagi harapan dekat kita. Apa kita rasa? Kita tunggu. Satu ayat je I cakap dekat Am tau. I cakap dekat you, if you trust me, I trust you too. You buat kerja you, I tak kacau you. If you nak try call apa benda semua, I waiting for you. Okay. Tapi bila you, okay, like one week, 2 weeks when tu, okay, you call setiap malam apa semua kan. Lepas tu, tiba-tiba hilang. Lepas tu, sebulan, 2 bulan, datang balik apa semua. You nak apa sebenarnya? You nak apa? I sampai cakap dekat parents I, cakap, okay, Am nanti nak datang rumah apa semua. Parents I okay, dia setuju, dia agree benda tu. Dan parents I nak cakap apa bila I dah tak ada apa-apa dengan you? I tengok you punya content. Okay, I cakap dengan parents I, tak apa. Biar cakap dulu nanti. Okay, I clear about tu eh. I mengaku I memang nakal. 4 years ago, I sangat nakal. I rasa Intan tahu I single dah berapa lama Intan. I sangat nakal. Sekarang memang betul I rapat sangat dengan Ilya. Of course. Tapi itulah. I bukan nak elak tau apa yang you cakap ni tau. I tak nak you datang team ni sebab you fikir yang I still macam tu. Tak. I dah pernah cakap dengan Intan ke kan? Dengan Intan, dengan Luna, benda cakap lelok baik-baik kan. Saya cakap macam walaupun kita rapat dulu-dulu kan, don't ever post involve. Kalau nak kata macam tu baik, Intan pun gambar Am dengan Intan macam tu semua. Tapi bila you post public screenshot semua kan, you tak lah, saya jadi segan nak bagi tahu kat orang luar. Saya jadi segan. You pun tahu saya sekarang tengah serius untuk dapatkan Ilya. Dugaan saya pun berat tau Alia, dugaan saya pun berat. I ada masalah tu, masalah ni. I tak minta benda ni jadi. I betul-betul nak kahwin. I ada cakap I memang serius nak kahwin. I pun tak tahu siapa jodoh I. Tapi I ada matlamat. I cakap okay, I suka orang tu. So I nak orang tu. Masa I dengan you tu, okay, time tu of course lah. Jujur lah, I transparent lah. Bukan I chat you je, memang I ada chat kawan-kawan I juga. I memang macam tu. I memang rapat dengan ramai orang Alia. Dulu boleh cerita. Sebab tu bila budak-budak lelaki cakap ni, I pernah rasa zaman muda doang. Tapi perempuan ni
dia macam mana eh? Dia bila lelaki dah bagi harapan tu, dia betul-betul ikhlas tau. Sampai dah beritahu parents, tengok Alia. Dah sampai menangis. Am tak fikir ke perasaan perempuan sebelum ni? Am buat macam mana? Lepas tu am tinggalkan macam tu je. Kan dah cakap dulu dia nakal. Okay, kalau cakap pasal nak jumpa parents ke apa semua kan? Okay, kalau nak kata jumpa parents, kalau family Ilya pun dah jumpa ramai lelaki yang macam Ilya pernah rapat sebelum ni apa semua. So dia macam tak boleh nak move on lah bagi Ilya. Kalau orang dah macam tak mau ke apa ke, ghosting ke kan, check kita ke kan macam tu, so move on lah better. Benda tu dah lepas kan, dah lama 2 tahun. Ya, Ilya, Alia faham. Ilya, Alia memang dah move on. Tapi dia yang chat apa semua, bila call apa semua. Okay. Kalau okay, actually okay, contoh kalau macam call apa semua, okay, lelaki ni memang tak dinafikan, diorang memang kat belakang kita, diorang memang akan ada call perempuan lain ataupun chat perempuan lain. Semua yang Ilya pernah kenal memang akan macam tu juga. So dia kena kita lama-lama nanti dia akan berubah. Kadang-kadang ada seseorang tu dia akan berubah, kadang dia tak berubah. So kalau dia tak berubah tu, kita tinggalkan lah, kita lepaskan lah. Okay, sekejap. Macam Wawa cakap tu, ada kena-mengena dengan Ceman ke macam mana? Sebab Wawa sendiri cakap macam untuk Awin kawan dengan Ceman okay je. So kenapa macam tadi ada something, ada yang still tak ni ke? Tak, macam Awin tahu Wawa dengan Awin okay. Tapi Wawa faham je lah perasaan perempuan ni. Okay, yang pasal konten tu pula, yang dekat TikTok tu pula, memang Alia minta maaf lah dekat Hakim banyak-banyak. Alia minta maaf sangat sebab Alia gunakan Hakim. Alia minta maaf sangat. Alia nak tengok sejauh mana Am macam ni, Am punya reaction. And now dia bangkitkan benda ni. Macam cakap lah, nak elakkan masalah. Penat. Benda ni bukan jadi sekali, dah banyak kali dah. Banyak kali tu, ya, you ya, dengan orang lain. I tahu risk I untuk bawa orang yang I kenal dalam team ni, yang ada hubungan dengan I dalam team. Sebab I tahu I ada. I nak you clear dengan I now. You dengan I sebenarnya macam mana? I ada matlamat tau, Alia. You tak ada kata putus langsung dekat I. Matlamat I adalah capai kerja I, yeah, sampai. Ya, I tahu. Jadi daripada dulu you cakap you nak dapat berapa juta, you nak, and then you nak berbenda semua, betul tak? You ada matlamat you, I tahu. Okay. I tahu. Tapi kenapa you bawa masuk I? Okay, I masuk ni pun ada bersebab juga. Bersebab juga I masuk. I kerja cabin crew tau. I kerja 2 kerja tau tak? You. I willing to help you. At the same time, I ada perasaan. Ada so, perasaan. Okay, Alia. So, kalau I jawab, kalau I jawab apa-apa semua, so you tinggalkan team macam tu. Sebab you kena ingat matlamat purpose you. Kita dah janji untuk contribute, untuk spread the team jadi lagi best, positif. Tiba-tiba kalau you dengar jawapan I hari ni, and then you decide, okay aku nak caw, mana hilang etika professional you? I takkan sesekali macam tu. I nak tahu, okay, kata putus je. If you cakap ya atau tidak, sekarang you cakap ya atau tidak, untuk I apa? Akan decide. Then, but then I takkan, I tahu kerja. Kita ada kontrak. Ya atau tidak apa? I cuma bahas pasal semalam je, pasal you pegang dengan siapa? Hakim. Ke Hakim tu. I cuma bahas benda tu je. Kenapa you bawa benda tu? You ugut I sekarang ni. I tak nak benda ni dibawa sampai tahap macam ni. I cakap satu-satu ni sebab I nak dengar dengan jelas. I nak bagi tahu you dengan jelas yang I sekarang sangat workaholic untuk capai team I berjaya di atas. I tengah carry 35 orang termasuk talent, termasuk luar sini, untuk capai kejayaan masing-masing 35 orang. I tak handle korang sahaja. Jadi I nak capai target I. Simple lah sedap. I tak nak gagal. So
Untuk elakkan masalah macam ni, I tolak tepi perasaan I. I tolak, I mengalah dengan Ilya. Walaupun I betul-betul nak kahwin dengan Ilya, I betul-betul kejar Ilya, I nak dia. Tapi itulah, ada je dugaan datang sekejap, sekejap, sekejap datang. Lepas tu I sabar lagi, I sabar lagi sampai I cakap, aduh, aku ni ditakdirkan untuk jadi duda tua. Bukan eh? Orang tu bukan duda tua, panggil. Bukan duda, minta maaf. Apa nama, ya Allah, bujang tua, ha. Saya tak pernah, saya tak nak fokus lah. Saya tengah stres dengan awak. Okay. Kalau macam awak cakap yang kita macam nak kahwin apa semua, okay, jadi memang betul yang Ida memang tunggu okay, sebelum ni dia memang tunggu lepas tu memang ada plan nak kahwin, tapi ada masalah privacy dari segi family masing-masing. So and then Syah datang, kita orang dah macam rapat sikit. Tiba-tiba dia dah start Syah rapat balik dengan Luna. Nampak macam tu. So Ida just follow the flow. And now jadi macam ni. So Ida just anggap apa yang terjadi dekat Ilya ni just macam dugaan, ujian. So Ila try untuk hadap apa semua. Tapi kalau Alia cakap macam untuk posting apa semua, macam you cakap lah kan, dia posting video you kan. Ila rasa benda tu dia macam nak attention untuk dapatkan you. Okay, tapi tak semua apa yang kita buat, macam kita do something untuk dapatkan orang tu, kita akan dapat dia. Okay, Hakim. Hakim tak sedar lagi ke yang dia dah gunakan Hakim? Tak sedar diri lagi? Tak sedar? Tak sedar diri lagi ke? Okay, first yang pasal semalam tu memang Hakim terasa lah. And Hakim nak tanya Alia, why you buat macam tu? Tak, Hakim tak marah tau, cuma nak tanya kenapa? Kenapa gunakan Hakim? Alia just nak bagi tahu yang konten tu, ya yeah, memang satu konten tak tahu nak buat dengan siapa. Sebab Alia get close dengan Hakim kan. Get close maksudnya rapat dengan ni lah, kadang-kadang pagi-pagi Hakim lah yang selalu ambil Alia dekat luar apa semua kan. Tapi the reason Alia buat macam tu sebab kan Alia nak tengok reaction I tak tahu sekarang ni I dengan you macam mana. Tapi tak apa kalau you rasa macam you nak gunakan I okay je. Sebab I pun ada trauma yang dulu. So kalau benda tu you rasa macam terpaksa nak gunakan I okay je. Tapi I rindu je. Tau, I rindu benda yang kita dah buat. I rasa macam apa tadi kau cakap trauma? Kau bodoh ke? Dia dah gunakan kau, lepas tu kau fikir pasal trauma kau. Habis tu aku, kau tak fikir pula aku rindu apa yang kau buat dengan aku dulu. Kita buat dulu apa kita buat. Tak fikir, tak sedar diri lagi. Oh, nak buat dia lepas tu. Memang bodoh lah. Okay, Hakim. Hakim, aku tanya saya soalan lah. Hakim nak kawan dengan Alia balik ke tak? Nak? Hakim nak kawan dengan Ika tak? Nak? Okay. Ika? Kawan? Relax. Macam Hakim cakap, aku ingat satu ayat Hakim cakap apa? Kalau nak dapatkan satu hubungan yang serius tu, mula dengan kawan. Betul lah. Everything semua mula dengan kawan. Kawan apa lebih-lebih macam tu dah? Tak payah Hakim. Relax. Aku nak Hakim fikir satu je, Hakim. Hakim, tak apalah. Hakim, just forget lah this thing. Okay? Aku harap
Am sahaja cakap pasal video semalam. Am nak dengar you just ask apologize je. Simple je Alia. Minta maaf, dah settle. Macam biasa minta maaf. Ha, tak payah bahas pasal kisah lampau kita ke apa ke kan. Apa ke semua rahsia ke apa semua. Kalau boleh elakkan lah. Orang tak cerita aib kat media. Orang yang buka aib orang lain tu yang tak bagus sebenarnya. Kita apa bukan jenis nak buka-buka aib orang. Tak suka jenisnya tu. Tapi tu lah. Tu bukan aib lah Am. Okay. You tahu tak, aib post tu ada reason juga. Bukan aib lah. Bukan aib. Bila kita rapat-rapat situ bukan aib. Aib lah. Aib dengan you tu aib. Benda tu dah lama. You. I dah cakap banyak kali dah. You okay. Dengan I macam mana? Kata putus je tak ada langsung. Okay. Tak ada lagi. Okay. You ajak I masuk dalam team ni. You buatkan I rasa macam wow, you still lagi nak I. You still lagi nak I. Tak apa. I tahu you macam mana. You punya, you nak team ni pergi jauh lagi. I tahu benda tu. So I masuk, I cuba nak join you apa semua. At the same time I boleh dekat dengan you. So you nak apa? You nak apa untuk selesaikan masalah ni? I kalau boleh I nak pakai kerja, I nak meet everyone friends, kawan, settle. Okay, tu je. I tak nak drama panjang. I penat tau. You pun nampak I muka I pucat, I penat. Of course, I penat. You. You faham masalah nak pegang. Aduh, kau masalah-masalah je lah. Tak payah nak pegang. Dengar ni. Nak pegang kan Hakim je lah. Nak I pegang tak. Semua lelaki bawa. Jangan bakar-bakar. Tak nak korang bakar-bakar. Okay, I nak satu daripada you. I nak you fikir yang benda tu dah lepas. Kawan. And end of day I bagi jawapan simple je. I nak kita semua kawan. Kita semua kawan. Kita kawan. Okay, I nak you kawan dengan siapa-siapa you nak. Dah dah. Okay, betul tak aku cakap? Ada ke korang nak tanya soalan ke? Okay, I'm get back to normal up. Okay, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Dekat dia, bukan berkaitan Am, tolong. Am nak elak kamu ni. Soalan dekat dia ke, dengan Hakim ke, okay. Okay, tanya Alia. Yeah. Am nak elak kamu ni jadi akut, tu je. Alia memang sebelum ni kan Alia kata dah lama tak kontak dengan Am kan. Lepas tu Am tiba-tiba cari balik kan. Alia tak rasa nak move on ke dalam masa tu? Kan Alia cakap banyak kali dia chat apa semua. Am chat apa semua. Alia dah proses move on. Jangan tanya soalan dekat Am. Jangan cakap berkata soalan. Tanya benda lain. Hakim ke? Jangan tanya Am. Am nak tutup cerita ni. Jangan bakar-bakar lagi. Kalau nak cakap chat banyak kali apa semua, nak kata Alia seorang bukan Alia seorang. So kira faham. Benda dah lepas move on je lah kan. Kau pun tak move on lagi. Apa? Kau tak apa? Move on lagi kau dengan dah dia. Tahun. Dah 2 tahun dah kan. 2 dah. Tahun tu ada juga benda yang jadi. Dah lalu tahun tu, aku kawan ramai juga you. Ramai juga kawan. Kawan ramai orang. Syah, okay. Syah, you tahu kan, you tahu I berkeras kan. Dulu I lembut kan, tapi sekarang I berkeras. You tahu kan, I lain kan sekarang. Tahu kan? Ya. Yeah. Okay. Alia, Syah tahu Alia ada masalah dengan Aman. Jadi Syah rasa better settlekan dekat luar sama-sama. Sebab kalau Alia macam ni, dia macam Syah tak nak orang yang Syah sayang macam Ilya semua kan sedih tengok pegang-pegang macam ni, tak nak. Syah tahu Ilya sayang, still sayang dekat Am. Syah tahu, tapi Syah tak nak orang yang Syah sayang sedih
disebabkan orang lain. Boleh? Laki takkan faham perempuan. Laki takkan faham perempuan. Kita make it fast. Aki yang datang sini, sini sebelah. Ambil satu sini. Aki dah sebelah. Sama Aki dulu. Aki dulu tak apa. Aki dulu. Aki bagi dua. Aki bagi kursi. Okey. Simple dalam tanya juga. You nak hubungan kita semua ni jadi okey ke tak okey sekarang? You kata you nak spread positif kan? Okey, kalau nak okey, I harap kita kawan. Tolong Alia, kita kawan. Kawan? Kita kawan. Macam tu je cakap? Kita kawan. Macam tu je you cakap? Hakim budak yang baik. Hakim budak yang baik, so, saya cakap. Hati I. You senang-senang macam tu you cakap? Come on lah, oh my god. Macam tu you cakap? Okay. Senang-senang you cakap. Bertahun-tahun, Am. Say something, Hakim. I'm penat. Please. I'm tak larat nak cakap apa. I'm tak nak making ni drama. Please. Okay, I'm tak nak making ni drama. Kita short term. Hakim nak cakap apa dekat Alia. Make her comfortable. That's it. Okay. Senang. Nak tanya Alia. Alia memang nak Am ke? Macam Alia cakap, Alia masuk sini sebab apa? Alia ada benda. Alia ada dua kerja sekarang ni. Tak, kita tak cakap apa. Kalau bagi Hakim, kalau Alia pun dah tahu Ilya dengan Am. Mana ada? Dia tak cakap pun dia dengan ni. Dah, dia cakap dah. Dia cakap siapa? Video-video sebelum ni pun dia dah cakap dah. Dia sanggup tolak Ika buat nak Am. Nah, Ilya. Am memang sayang diri Am. Betul. So kalau Alia nak gunakan Hakim, Hakim okey je. Sebab Hakim memang pernah cakap Hakim ada trauma Hakim. And datanglah pun macam mana pun, Hakim layan dia macam sama je. Okey je, kawan. So kalau Alia tak nak move on, Hakim akan try untuk buat Alia move on. Nak cakap kat Alia, Rik nak cakap Am ambil Alia untuk spread positive vibe lah. So kita orang minta Alia, Alia memang cakap Alia stay positif hari tu. Tapi macam sekarang impact dia dah macam negatif lah dekat team. So Rik minta, kita semua minta, jangan sedih-sedih and kita buat balik jadi positive vibe tu. Sebab nampak positif tu dah hilang sekarang. Okay. Untuk Alia, macam kita tahu kan, kita manusia, kita banyak buat silap kan? Setiap orang tu mesti ada buat silap besar yang orang cakap mungkin someone tu tak boleh nak lupakan ke. Macam mana sekalipun kita terpaksa lupakan sebab benda tu makin lama dia buat jadi problem kat diri sendiri. Mungkin dekat orang tu tak ada masalah dah. Betul tak? Iwan cuba bagi nasihat kat dia supaya macam bila kita pegang bara api, kita lepaskan. Allah, boleh terima tak? Tak sis. Iwan nasihatkan dia untuk lupakan. Iwan boleh bagi nasihat kat dia. Nasihat pasal melupakan. Tulen dengan lagu cinta itu. Okay. Macam mana? Sebab benda dah lepas kan. Kita tak patut ingat sebenarnya benda-benda lepas ni. Sebab okay, macam Iwan, you faham lah, perempuan dia akan ingat lah. Even benda tu 5 tahun lepas ke 10 tahun lepas ke, dia akan ingat. Okay. Sebab memory gap dia hanya untuk ingat masalah. Dia ada gap lah. Dia ada gap. Sekarang ni Iwan nak dia melupakan. Kalau boleh melupakanlah benda-benda lama tu sebenarnya. Ha. Lepaskanlah walaupun benda tu sakit kan. Lepaskanlah. Rit. Jangan terus terang sangat ni. Apa nak dah ni? Okey, lepaskan Ewen. Ha.
lepaskan. Lepaskan. Okey, kalau hubungan tu dia teruk. Betul. Okay. Kita tak suka tengok aja. Ha, sebab mula-mula masuk okey je, tak ada pun nak imu-imu bagai. Aku malas nak orang. Alia. Alia. Pandang sini. Alia dah macam kakak Syeman, kakak kita orang semua. Pada awalnya A memang ambil Alia untuk, betul lah macam dia orang cakap, positive vibe. Tapi Am cuma tegur, pada mulanya Am cuma tegur Alia dengan Hakim. Alia kena terima benda tu sebab, sebab betul Am cakap, nama dia, nama dia, kita orang support Alia. Kita orang, kita orang, kita kat sini dah macam family Alia. Eh, kena. Okay. Kalau itulah jawapan kawan, I minta satu je daripada you. Okay, I tahu kita punya kontrak. Bagi I masa, at least I boleh tenang. Sebab I memang, sekarang I memang buat dua kerja, so I tak ada masa untuk rehat. I nak masa I, I takkan berhenti, I takkan keluar. Sebab itu memang perjanjian kita, kontrak tu. I minta satu je, I tak nak benda ni jadi berlarutan. So I nak masa I untuk I tak join konten dulu. Asalkan you tahu, you dah banyak terlepas kan, tapi still nak healing lagi. Betul. I bukan paksa you masuk dalam konten. You kenal I. Ya, I tahu. Macam mana you tahu I macam mana? Tapi Alia, I dah bagi you rest lama sangat kan. Korang pun nampak banyak hari dia tak masuk dalam konten. So it's not fair to everyone yang macam ni. Kalau you cakap you ada buat dua kerja, you tahu hati I macam mana? Okay. You tahu hati I macam mana? Okay, tak apa, okay. Okay, okay. Bagi Syah, okay. Biarlah, bagilah dia masa kejap. Okay, biar cakap tak apa Syah. Tak apalah, macam cakap lah, tak apalah. Okay, okay, you nak rest ke? You rest lah. Tapi satu je aku cakap, I bukan orang yang pandai memujuk. Ha, korang pun tahu kan, I'm orang yang tak pandai memujuk. Pandailah untuk bekerja lah, tapi bukan daripada segi untuk relationship. Sebab I'm bukan orang yang macam tu. You pun nampak, I dah sidai you. Dulu I memang nakal, I chat perempuan. I jenis macam akan kawan dengan ramai perempuan. Lepas tu kalau perempuan tersuka, dia nak kahwin dengan I okay. Tapi bila dia ajak I pergi rumah parents, you pun tahu waktu tu pun waktu COVID kan. You ingat kan? So I tak pernah berpeluang nak pergi rumah parents you. Jadi macam cakap, okay, to be fair, I boleh pergi. Siapa-siapa pun siapa. I boleh jumpa parent mana-mana. Tapi, you jangan anggap benda ni macam harapan lagi lah. No. I cuma nak realisasikan impian you. Sebab you dah lama nak ajak I datang sama family-family you kan. Okay, tak apalah, I jumpa you pergi parent kan. Kawan-kawan dengan semua orang. Semua parent pun I jumpa, betul tak? Kebanyakan parent korang mesti I jumpanya, mesti. I akan datang cakap parent korang. So, korang pun tahu I memang pandai bercakap dengan orang tua. Jadi tak apalah, Am anggap benda tu untuk sebagai team lah. Sebagai team kan, untuk you puas hati benda tu. You nak rest boleh, tapi jangan terlampau lama. Sebab I macam ni, orang dah tak suka I tau. Tak, okay, I tanya balik. Ni last lah sebelum I akhir video ni. Jangan ikut Am, jangan takut sebab Am. No,
Am tak nak korang takut ke Am ke apa tak nak. Korang jawab satu je. Adakah korang nak Alia stay sini? Nak. Kalau nak, angkat tangan. Okay, tak apa. You tak boleh pandang satu yang tak suka ke dua tak suka. You kena pandang orang yang suka ke you. You kena tengok daripada beribu komen, you jangan pandang satu, dua, tiga hater. You pandang satu, dua, tiga hater tak jadi apa lah. You pandang positif. Sebab so, benda tu mencerminkan diri you dan apa you nak buat untuk masa depan nanti. Okay? So, I nak you tak nak nangis kan. I nak you comfortable benda tu. I nak you calm down, relax. I pun jap lagi nak kena cakap dengan Ilya. Boleh tak kita relax? Kita habiskan video ni. Apa tak nak fans tengok kita punya masalah kan? I nak korang tengok kita punya charity. Because our main kita adalah charity. Korang pun tahu yang I tengah buat giveaway. Betul tak? Korang tengok kan ada buat giveaway. Giveaway charity. Korang kena tunggu sebab giveaway kita adalah setiap minggu. Dan hadiah dia akan meningkat. Meningkat, meningkat, meningkat. Jadi kalau korang betul nak join untuk charity kan, kita orang sambil menyumbang, sambil dapat apa orang kata apa, air edisi khas team kan, air edisi khas team yang kita dah buat boleh keluar. Korang pun boleh tengok dekat TikTok, gambar Instagram kita orang dah keluar air TikTok edisi khas. Korang boleh menyumbang, tapi jangan lupa letak nombor telefon. Dah macam promote kan, tapi bukan promote. Kita nak target main kita charity. I tak nak more tu bawa personal dalam ni gaduh-gaduh. Apa dah cakap lebih baik dengan you kali ya? I tak ingat lagi. Okay. I tak ada problem dengan Ilya. Okay. I tak ada problem dengan Ilya, dengan Ika. Okay. So, I minta maaf sangat Ilya. Sorry sangat. Kalau benda tu buatkan you sakit hati apa semua. Ambil syarat tu. Korang dua cakap, I nak Ika dengan Ilya pun baik. Ika dengan Ilya. Okay, Ika dulu. Okay. Macam I cakap dekat you, I tak ada perasaan langsung. I just nak the truth daripada Am. That's why I gunakan Hakim. So I minta maaf kalau you nak get close dengan Hakim, I tak kisah. I tak ada rasa perasaan tapi, langsung dengan Hakim. Tapi kau rasa, kau tahu kan rasa sakit tu macam mana? I tak ada rasa sakit langsung. Tak ada rasa sakit. Tak, iyalah sebab kau dah buat. Kau, aku yang rasa sakit tu. Tak, sekarang ni aku tak nak dengar pun kata maaf tu. Sebab aku perlukan masa aku juga. Ha, tu je aku nak. Ilya. Okay, Alia dengan Ilya tak ada masalah kan. Tapi sebabkan isu yang macam ni, Alia tahu Ilya sayang tahu sangat. Tapi problem Am dengan Alia masih ada lagi. Alia minta maaf sebab buat macam ni. Buat macam ni maksudnya yang mana satu? Yang pegang ke ataupun yang tak boleh move on? Both, dua-dua. Alia minta maaf sebab hati Alia pun sakit. Sakit sangat. Tapi bagi Ilya, kalau Ilya berkeras, kalau Ilya kat tempat Alia, Ilya kan, tak tahulah Ilya rasa tak ke kan. Kita tunggu kot. Okay, kalau Ilya dekat tempat Alia, macam orang yang sebelum-sebelum apa semua, walaupun dia dah datang balik dekat Ilya, Ilya akan ignore dia. Faham? Ha, sebab, I tak tahulah sebab kita macam beza kan, cara-cara kita beza. So, kalau maaf tu tak apalah, okey je lah, maaf lah. Tapi jangan nak pegang-pegang ke whatever ke. Tak tahulah. Okay. Apa kita habiskan video kali ni. Kita jumpa lagi next video sebab Am tak nak cakap apalah. Nanti next video kita buat cerita lah. Assalamualaikum. Bye.